Pertama-tama yang kita lakukan adalah melelehkan 80 gram dark cooking coklat. Ini kita lelehkan dengan cara ditim. Kemudian ini kita tambahkan 15 ml minyak sayur atau minyak goreng. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita aduk-aduk sampai coklatnya mencair ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, coklatnya sudah meleleh, sudah mencair. Ini akan kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat bahan keringnya. Di sini ada 195 gram terigu protein sedang. Kita tambahkan dengan 20 gram maizena. Selanjutnya kita tambahkan dengan 25 gram susu bubuk full cream. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, selanjutnya ini akan kita sisihkan. Kemudian dalam wadah untuk memixer kita masukkan 270 gram margarin. Kemudian ini kita tambahkan dengan 150 gram gula halus. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita campur gula halus dan margarinnya seperti ini, kita aduk-aduk. Ini agar lebih mudah dalam mengaduk dan tidak ada gula halus yang berhamburan. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7-8 menit atau teksturnya berubah warna jadi putih dan creamy teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, warnanya sudah berubah jadi putih dan teksturnya juga sudah creamy. Nah, ini teman-teman, kita masukkan 6 butir kuning telur. Kita masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan 2 butir kuning telur yang pertama, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah selama 30 detik. Nah, selanjutnya ini kuning telur yang kedua. Saya masukkan 2 butir kuning telur, lalu kita mixer kembali teman-teman selama kurang lebih 30 detik atau sampai tercampur rata. Ini kuning telur yang terakhir. Lalu ini kita mixer kembali teman-teman dengan kecepatan rendah sampai benar-benar tercampur rata teman-teman. Nah, ini saya matikan mixernya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan adonan kering. Kita masukkan secara bertahap dan sambil diayak. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata dengan kecepatan rendah saja ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kita masukkan tahap yang kedua sampai habis sambil kita ayak. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia, kita matikan mixernya. Kita akan melanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula dan pastikan adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Ini teman-teman sudah tercampur rata, ini akan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya di wadah yang lain kita masukkan 6 butir putih telur. Nah teman-teman, ini akan kita mixer secara bertahap. Kita mulai dari kecepatan rendah
sampai ke kecepatan tinggi ya teman-teman. Nah ini kita masukkan 50 gram gula pasir, kita masukkan secara bertahap juga teman-teman ya. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Nah ini gula pasir tahap yang ketiga. Kemudian ini mixernya kita buat ke kecepatan tinggi. Lalu kita mixer sampai teksturnya seperti ini ya teman-teman, sampai putih dan kaku teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita campurkan adonan putih telur dengan adonan butter. Ini saya bagi menjadi 3 tahap pencampuran. Ini tahap yang pertama. Kemudian ini kita campur dengan cara diaduk balik pelan-pelan saja teman-teman, agar putih telurnya tidak cair ataupun tidak pecah. Nah ini tahap yang kedua. Kemudian kita aduk balik lagi sampai rata. Ini bagian yang ketiga. Kembali lagi kita aduk balik sampai rata dan pelan-pelan saja. Dan pastikan dia sudah tercampur rata ya teman-teman. Nah ini dia sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan ambil 1/3 adonan. Ini kita ambil untuk kita buat lapisan coklatnya. Ini dia, kemudian kita tambahkan dengan 10 gram coklat bubuk kualitas yang bagus. Ini sambil kita ayak teman-teman. Lalu ini kita campur sampai rata dengan cara diaduk balik ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman, sudah tercampur rata. Ini akan kita sisihkan. Selanjutnya sisa adonan kita masukkan pasta pandan secukupnya ya teman-teman. Lalu ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya ini langsung kita masukkan ke dalam loyang. Loyangnya sudah saya siapkan ukuran diameter 22 cm. Ini sudah saya olesi Carlo. Kemudian ini kita masukkan adonan pandannya terlebih dahulu. Kemudian ini kita ratakan. Lalu kita hentak-hentakan. Selanjutnya kita masukkan adonan coklat di atas adonan pandan seperti ini. Kemudian ini kita ratakan. Nah kalau sudah rata teman-teman, selanjutnya kita tuang coklat lele yang sudah suhu ruang di atas adonan seperti ini. Lalu ini kita ratakan sebentar. Kemudian kita buat motif marmernya dengan menggunakan sendok seperti ini. Dan usahakan coklat lelenya harus tertutupi dengan adonannya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian ini kita hentak-hentakan sebentar. Dan ini siap untuk kita panggang. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini kan kita panggang dengan menggunakan api atas bawah di suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit atau sampai matang teman-teman. Nah ini dia teman-teman, sudah matang. Ini saya panggang selama 60 menit. Cantik sekali ya teman-teman. Nah ini dalam keadaan panas kita hentak-hentakan teman-teman. Lalu ini kita letakkan di cooling rack. Nah
dia hasilnya teman-temannya. Ini akan kita tunggu dingin. Nah, ini sudah dingin teman-teman. Ini akan kita potong. Nah, ini benar-benar kelihatan lembut ya teman-temannya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Marmer brownies pandan kita sudah jadi. Cantik sekali motifnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah matang dengan sempurna. Ini dia bagian atasnya. Dan teksturnya seempuk dan selembut ini teman-teman ya. Nah, teman-teman ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, lembut. Coklatnya berasa teman-teman. Ini juga wangi sekali teman-teman. Dan rasa pandan dan coklatnya itu benar-benar nyatu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan sebagai ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama-tama teman-teman, ini sudah saya sediakan 100 gram dark cooking coklat. Ini kemudian akan kita lelehkan, kemudian kita tambahkan 15 ml minyak sayur, lalu kita lelehkan, kita aduk-aduk seperti ini sampai coklatnya meleleh. Nah, teman-teman, ini sudah meleleh. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 285 gram margarin, boleh di mix dengan butter. Kemudian kita tambahkan 180 gram gula halus. Lalu ini kita tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita mixer sampai warna menteganya atau margarinnya berubah jadi pucat dan teksturnya menjadi creamy, kurang lebih 7-8 menit atau tergantung kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini dia teman-teman, ini teksturnya sudah putih dan creamy. Selanjutnya di sini saya punya 7 putih kuning telur. Nah, ini akan kita masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan 2 dulu teman-teman, lalu ini kita mixer kurang lebih selama setengah menit atau 30 detik sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi 2 kuning telur berikutnya. Lalu ini kita mixer kembali teman-teman. Mixernya kecepatan rendah saja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masukkan kuning telurnya sampai habis. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah tercampur rata. Ini kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita aduk dulu sebentar untuk memastikan kuning telur dan butternya sudah tercampur rata. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masukkan 175 gram terigu protein sedang. Kemudian kita tambahkan 26 gram susu bubuk. Ini sambil kita ayak teman-teman agar tidak ada tepung yang bergerindil, untuk memudahkan kita dalam mencampur tepung dengan adonan. Nah, ini dia. Ini kita campur dengan cara diaduk balik atau teknik aduk lipat. Pelan-pelan saja teman-teman sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, ini kan kita sisihkan sebentar. Nah, selanjutnya teman-teman, di wadah terpisah kita masukkan 7 butir kuning telur.
Kemudian ini kita tambahkan dengan setengah sendok makan perasan jeruk nipis. Lalu teman-teman ini kita mixer bertahap, mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Nah ini kita mixer sampai putih mengembang dan kaku seperti ini teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman kita akan mencampurkan putih telur dengan adonan margarin atau adonan butter. Ini kita bagi menjadi 3 tahap. Lalu ini kita aduk dengan teknik aduk lipat seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman. Nah ini sudah putih telur yang kedua, bagian yang kedua. Ini selanjutnya kita aduk kembali, pelan-pelan saja teman-teman agar adonannya tidak pecah atau tidak cair. Ini bagian yang terakhir teman-teman. Kemudian ini kita aduk lagi dan kita pastikan sudah tercampur rata ya teman-teman. Ini sudah tercampur rata, teksturnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, ini sudah saya sediakan loyang ukuran diameter 22 cm, tinggi 9 cm. Nah ini kita masukkan setengah adonan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan teman-teman. Nah selanjutnya sisa adonan ini kita campurkan dengan 20 gram coklat bubuk kualitas bagus. Ini kita ayak teman-teman. Lalu ini kita campur pelan-pelan saja teman-teman. Nah ini sudah tercampur rata. Kemudian selanjutnya adonan coklat ini akan kita masukkan di atas adonan yang putih tadi teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Kemudian ini kita ratakan terlebih dahulu. Kita meratakan menggunakan spatula teman-teman. Nah ini sudah rata. Nah selanjutnya teman-teman kita ambil coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Ini kita tuangkan di atas adonan seperti ini, kita tuangkan secara merata. Kemudian kita buat motif marmer seperti ini teman-teman. Nah kita pastikan coklatnya, coklat lelenya sudah tertutup semua dengan adonannya teman-teman. Oke ini dia teman-teman. Nah selanjutnya kita hentak-hentakan, kita ratakan teman-teman. Kemudian ini siap untuk kita panggang. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang di suhu 160 derajat Celcius kurang lebih 50-60 menit. Api atas bawah tergantung dari oven kita masing-masing ya teman-teman. Ini saya panggang selama 60 menit. Nah ini sudah matang, cantik sekali teman-teman. Nah ini kita letakkan di cooling rack. Nah ini dia teman-teman, ini akan kita tunggu dingin dulu baru kita potong. Nah ini dia teman-teman hasilnya, cake marmer browniesnya. Ini sudah dingin, ini akan kita potong. Ini kelihatan lembut ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, marmer brownie-nya sudah jadi. Ini lapisan coklat yang di atasnya tadi sudah turun ke bawah sehingga motifnya semakin cantik teman-teman. Ini bagian bawahnya mulus ya teman-teman, tidak lengket.
Ini akan saya coba makan. Ini rasanya benar-benar enak, teksturnya lembut, empuk selembut ini teman-teman. Dan ini di bagian tengahnya seperti ini, ada lapisan lelehan coklat. Ini memperkaya rasa si marmer cake kita ini teman-teman. Nah teman-teman, marmer brownie ini bisa kita jadikan sebagai teman ngeteh di rumah, dan tentu saja bisa kita jadikan sebagai ide jualan. Nah, terima kasih, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.